Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebuah tempat di Polewali Mandar disulap warga sebagai lokasi wisata durian. Anda yang tertarik ingin menikmati lezatnya buah durian sambil menikmati pemandangan alam, tak ada salahnya menjadikan objek wisata agro ini sebagai referensi wisata bersama keluarga. Namanya Kampung Durian, objek wisata agro. Terletak di Desa Bate Tanga, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar ini hampir setiap harinya dipadati pengunjung, lebih lagi saat musim durian tiba. Tak jarang para pengunjung yang datang ke tempat ini berasal dari luar kota. Dari sekian lokasi wisata durian yang ada, satu tempat yang cukup diminati keluarga, yakni di Salu Pajang. Tempat ini tak hanya menyediakan buah durian dengan harga yang cukup murah, tapi pengunjung yang datang juga bisa makan di tempat sambil menikmati pemandangan indah. Di tempat ini terdapat belasan gazebo khusus yang bisa digunakan pengunjung untuk menyantap buah durian, baik rombongan ataupun keluarga. Buah durian yang dijual petani di tempat ini merupakan jenis yang terbaik. Rasanya manis dan aromanya yang khas membuat selera pengunjung seolah tak bisa berhenti saat menyantap buah durian kenang. Salah satu pengunjung mengaku sengaja datang ke tempat ini bersama rombongan ingin menikmati buah durian yang terkenal lezat. Buah-buahan yang ada di daerah ini ya, daerah Binuang ini, menikmati hasil kebun yang ada di sini ya. Bangsa kampung di bibit, membantu nanti petani, bibit unggul misalnya apa semuanya, yang vegetarnya yang unggul. Pak, warga di sini memang memiliki kebun durian ya Pak ya? Iya, memiliki kebun durian, terus kebun langsat dan rambutan. Oh, sangat cocok Pak, dari tahun-tahun sebelumnya, dari zaman dahulu Pak yang terkenal durian itu bahkan seluruh Sulawesi Selatan itu di sini tempatnya Pak. Oh gitu Pak ya. Cuma ya kurang dimaksimalkan lah. Berbeda lagi dengan pedagang buah asal Parepare, Sulawesi Selatan, di mana ia jauh-jauh datang ke desa ini hanya membeli durian untuk dijual kembali. Menurutnya selain harganya murah, kualitas durian di tempat ini juga tak diragukan lagi. Sengaja datang sini untuk beli durian? Tiap hari masuk sini. Oh, iya. Makan durian gitu, Bu? Iya. Sama tiap siapa? Hari kan untuk dijual. Oh, dijual ya? Iya. Oh, di sini gimana harga duriannya? Gimana harga duriannya? Sini. Ya, murah, agak murah di sini. Gak. Bagus di sini, bagus di sini. Bagus ya, Bu, ya? Iya. Terus kalau di Parepare, biasanya orang minati memang durian dari sini? Iya, dari sini semua. Karena iya. Saya sudah 3 bulan di sini, tiap hari. Nah, bagi Anda yang tertarik ingin menikmati lezatnya buah durian sambil menikmati pemandangan alam, tidak ada salahnya menjadikan objek wisata agro ini sebagai referensi wisata bersama keluarga. Dari Polewali Mandar, saya Kainal, Anda Surabaya.